Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Dan bagi kalian yang belum berlangganan dengan channel saya ini, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya dari channel ini. Di video kali ini, saya ingin membagikan cara mengatasi YouTube yang tidak bisa dibuka, ataupun kalau YouTube-nya bisa dibuka itu proses loadingnya lama, bahkan hanya loading terus tanpa bisa memainkan video di YouTube. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Dan langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan masuk di menu pengaturan. Kemudian di bagian pengaturan ini silakan kalian cari manajemen aplikasi. Dan di manajemen aplikasi ini kalian langsung saja klik di bagian daftar aplikasi. Maka di sini akan muncul semua aplikasi yang ada di HP kalian ya. Dan langsung saja ketikkan di kolom pencarian YouTube. Kemudian langsung klik aplikasi YouTube-nya. Terus di bagian ini silakan kalian klik di penggunaan penyimpanan. Dan di bagian ini kalian klik hapus cache dan hapus data. Setelah kalian melakukan hapus cache dan hapus data, silakan kalian coba buka kembali aplikasi YouTube kalian. Dan kalau masih tetap tidak bisa terbuka, kita ke langkah selanjutnya dengan cara membuka aplikasi Play Store. Kemudian di bagian kolom pencarian Play Store, kalian ketikkan YouTube. Dan di sini bisa kita lihat kalau di aplikasi YouTube-nya ada update atau pembaruan. Jadi kalian update dulu sampai selesai 100%. Dibiarkan saja proses update-nya berjalan sampai 100% ya teman-teman. Dan setelah proses update-nya selesai 100%, silahkan kalian coba buka kembali YouTube kalian. Dan sampai di tahap ini, biasanya YouTube sudah normal kembali dan sudah bisa dibuka seperti biasa. Dan kalau masih tetap tidak bisa juga dibuka setelah kalian mengikuti semua langkahnya seperti di video ini, kemungkinan memang lagi ada gangguan dari server YouTube-nya, jadi ditunggu saja sampai normal kembali ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba buka YouTube-nya. Dan di sini bisa kita lihat sama-sama kalau YouTube-nya sudah bisa dibuka dan normal kembali ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara mengatasi YouTube yang tidak bisa dibuka. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di like dan di komen. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.